Berpelukan. Lihat rambutnya udah kayak singa. Baru bangun. Cebok sana, cebok. Sana ganti pampers. Ih, ingusnya kemana-mana. Lihat sini. Ih, ingusnya. Ih, dia ngebangunin papanya. Bangun, gitu. Gak bisa naik dia. Kalau pagi-pagi ya, baru bangun tuh Yuka kayak gini nih, pasti. Rewel. Udah. Mau apa? Dari mau apa? Nggak mau divideoin ya. Belum mandi ya? Oh, belum mandi di video-videoin. Baru bangun udah di video-videoin. Jadi tuh kalau pagi-pagi bangun tidur kita itu minum kopi. Tapi kita kopinya itu bukan kopi yang itu ya, bukan kopi panas, es kopi. Aku mau ajarin kalian cara kita bikin kopi. Karena kopi kita itu lebih enak dari Starbucks. Ini kopi kita itu pakainya Nescafe. Jadi 2 sendok. Terus kita kasih gula stevia. Stevianya tetes aja. Karena ini manis banget. Tetes aja udah manis banget kayak pakai gula 1 sendok. Dia biasanya makan telur rebus. Telurnya lagi habis, guys. Kita aduk. Sampai berbusa. Ini dia, yang lebih kecil dan outside. Yuka ini ya, Yuka gak boleh. Ini khusus buat orang dewasa. Iya, di sini habis sarapan segala macam, kita langsung jemput gigi. Terus berang deh. Guys, ternyata masih ada telur. Tuh, masih ada 2 butir. Ini jangan sampai ini jatuh dan pecah. Buat sarapan Yuka. Pas banget dia setiap hari kan pasti makan telur rebus 2 biji. Dia liatin terus telurnya. Nono. Masak dulu ya. Itu nggak bisa masak guys, rebus telur aja nggak bisa bro. Enggak ya, aku bisa. Ini karena Yuka aja nggak mau dilepas. Semua orang juga tahu Yuka nggak mau dilepas. Semua orang juga tahu kalau kamu tuh nggak bisa masak. Bisa? Tuh kan tutup kualat. Nah, ini dia nih makanan Yuka. Telur rebus. Pagi dia makan protein biar tinggi. Gedeau lagi bibi. Dan telurnya tuh ya harus dipotongnya kayak panjang-panjang gini. Jadi dia tuh menganggapnya ini kayak mie. Jadi diseruput sama dia gitu. Nah, lihat ya. Nah jadi kita tuh hari ini mau ngajak Gigi berenang. Berenangnya tuh di kompleks rumah. Makanya sekarang kita jemput si Gigi dulu. Tapi gak tahu deh, Gigi udah keluar belum ya? Harusnya sih udah ya, ini kan udah jam 12. 12.40. Ya udah sekarang kita mau jemput Gigi, habis itu kita renang. Guys, jadi kita udah di sekolah Gigi. Di sini rame banget tuh, banyak anak-anak. Oh, ini si Gigi. Ini orang-orang pada kenal Yuka semua. Tuh dia malu. Lihat guys, dari tadi Yuka tuh dikerumunin bocil-bocil tuh. Gigi sampai malu meluk pohon itu. Tuh guys, kita lagi nemenin si Gigi jajan nih di kantin. Lihat guys, dari tadi Yuka tuh dikejar-kejarin terus sama mereka. Akhirnya kita udah sampai di mobil. Tadi Yuka Chan dikerumunin banyak anak kecil. Mereka semua pada nonton Yuka Chan di YouTube, di TikTok. Thank you ya teman-teman. Terus sekarang kita lanjut mau berenang. Lihat dia makan es krim. Tadi es krimnya sempat jatuh ya Gi, gara-gara dikerumunin. Lu so-soan mau berenang, emang lu bisa berenang? Aku aja gak bisa. Yuka bisa berenang? Gimana coba? Kan kan berenang, salto aja dia bisa. Lu bisa apa? Bisa ngupil doang. Panti asuhan dekat sini di mana? Tuh ini kita mau anterin Gigi. Oh, Gigi kita mau anter panti asuhan ya. Plastik sampai. Ini padahal belum pagi-pagi banget loh, tapi panas ya. Nah harus buka ini guys. Mana Gigi senang? Dia dari bulan lalu ngajak renang. Yuka Chan udah pakai bikini. Gimana? Widih. Takut dia guys. Parah Yuka ini dari tadi nggak sabar loh, dia mau loncat sendiri ke kolam. Ih, dingin airnya. Didi. Lihat kakinya, lihat kakinya. Wih, ngambang. tunjukin tato Yuka sama Igi. Oh, tato anjay. Coba Igi bisa nggak nyelam? 2, 3. Dia nggak bisa nyelam guys. Dia mau loncat, loncatan paling indah sedunia. Ih parah banget, Yuka disembur sama Gigi. Pelukan. Kalian tahu nggak guys, Gigi itu sebenarnya anak aku. Woi, jangan. Ya kan? Enggak ya. Oke, mending Gigi nih. Yuka panggil dia kakak, abang gitu, panggil abang. Gak mau Yuka. Anakku sini, anakku. Parah ya, kita nggak diakunya. Mereka mau naik prosotan. Lihat perut lemaknya, ya ampun.
Lihat si Iggy gayanya udah kayak orang paling pro berenang. Yuka aja nyampe loh di sini. Tuh, Yuka udah tinggi. Aku mau berenang, kalian lihat betapa jagonya aku. Kayak gitu bisa berenang guys, lihat. Yuka udahan yuk berenangnya. Pulang yuk. Pulang ya. Pulang yuk, udah ya. Guys, Yuka gak mau berhenti guys. Udah. Ya. Dingin ntar dia sakit. Udah. Sekarang giliran lu yang kita bikin nangis. Guys, kita udah sampai kamar lagi. Maaf banget, aku kucel banget ya. Yuka-chan mau minum susu. Ntar kita bikin dulu ya susunya ya. Jadi aku mau bikinin Yuka-chan susu. Baru ntar aku mandi dan siap-siap aku mau pergi pijat sama papanya Yuka-chan. Duh, maaf banget ini berantakan. Aku mau bikinin susunya Yuka. Dia minumnya 180, jadi 3 sendok. Ya sayang, bentar. Dudut udah gak sabar ya. Yeay, tepuk tangannya mana? Malu dia. Dia sekarang suka banget nonton Teletubbies. Jadi kita hidupin dulu TV-nya. Lihat dia kalau udah diputar Teletubbies langsung tuh tiduran kayak gini. Sambil nonton sambil minum susu. Bukannya lagi bobok guys. Lanjut, sekarang kita mau pijat dulu guys. Tapi Yuka-chan gak ikut, cuman ya. Kita berdua aja. Waktunya kita pacaran. Ini cuman kita berdua doang yang pijat. Dan juga Yuka-chan kan gak boleh ya masuk ke tempat pijat gitu. Dan dia pasti ngerusuh ntar. Ini pijat yang biasa aja ya, bukan pijat yang aneh-aneh ya. Ini khusus family. Jadi kita disuruh pilih ini. Apa namanya? Wangian ya. Kamu mau bawa apa? Mantap, aku mau cium dulu. Pokoknya deh, campakannya satu. Aku ini juga deh, jadi kita pilih yang ini guys. Namanya Champaka. Wanginya lumayan enak sih ya. Tuh ini tuh free, ada snack, ada teh wedang. Aku juga. Banyak banget. Aku sendiri ya. Kita mau ini aja guys. Di sini tuh gelap banget, terus tuh wangi guys. Wah ada ruang tunggu, ada bunga-bunga. Gelap banget, takut salah injek. Kalau Yuka-chan udah gede enak. Bisa dia pijet, bisa pijet juga. Jadi ini kita pilih room yang apa? Tuh, bagus ya. Jadi kita mau ganti dulu. Ini gantinya di sini. Kalian nggak boleh lihat. Nah, jadi kita udah ganti. Ini kita pakai kemben doang nih, sama celana dalamnya. Ih, lampu. Kamu diapain guys? Tolong. Nah, kita udah siap. Mau dipijat. Jadi ini tuh tempat pijat keluarga gitu. Kamu seumur umur baru sekali loh pijat. Ah, oh, masa sih? Serius. Aku kan soalnya gelian. Lihat dia sih tengkurap. Ini tuh ide dia guys, ngajak pijat. Ya soalnya udah jompo, udah terlalu capek. Ngurusin Yuka tiap hari ya. Guys, ini belum apa-apa, aku udah ketiduran. Enak banget. Aku tuh rencananya gak pengen tidur karena pengen nikmatin banget gitu. Sumpah ini enak banget. Tadi kita masuk jam berapa ya? Jam 1. Enak gak? Enak tapi geli, aku gak kuat. Kayaknya aku bakalan seminggu sekali atau sebulan sekali bakal pijat guys. Enak banget. Dia modus karena udah pijetin cewek. Nah ini tuh pijetnya kita udah selesai. Kita tuh nambah mau maskeran muka. Jadi sekarang kita lagi maskeran. Kayak pocong anjir mukanya. Jelek. Kalau aku jelek mana mau kamu sama aku. Kita udah selesai pijatnya. Badan rasanya enak banget. Terus muka jadi fresh. Tapi ini maaf banget nih, makeup aku kayaknya apes deh. Sekarang kita mau ganti baju dulu. Terus kita mau cabut pulang nemuin Yuka-chan. Wih, kita dapet Nana. Jadi itu sebelum kita pulang dikasih. Tadi aku milihnya jahe. Ditawarin mau jahe atau teh. Aku teh. Kalau dia teh. Ini tehnya. Ini jahe. Dan ada nanas. Manis jahe guys, manis enak. Sebenarnya nggak suka jahe sih, badan jadi anget. Lihat nih orang ngambilin snack. Enggak we, aku tuh sayang anak, ini tuh mau aku kasih ke Yuka. Oh, inget Yuka, masih inget Yuka. Iyalah. Katanya buat Yuka, kok kan makan. Ya nanti ambil lagi, aku ambil sebiji doang. Mau gila kita lihat segede apa sekarang, makin kecil. Mau satu. Anjir, sumpah jahat banget. Halo, baru bangun dia guys. Baru bangun ya? Papa punya ini buat kamu deh. Mamamu gak ada kreatifnya mau ngasih kamu ini. Mukanya gak semangat. Lagi marah dia guys.